Silakan masuk, Miss. Angga, Bambang mah. Angga, ya ya. Selamat siang, Angga. Selamat siang, Miss. Miss Made absen yang baru masuk ya. Alan, Ascel, Wahdika, Gede Satria, Angga, Daniel, Kesia, Meta, Mirah, dan Timothy. Silakan masuk sebelum mulai ya. Baru 10 orang masuk. Silakan masuk. Absen dulu. Yang baru masuk silakan bilang nomor absennya. Tadi sebelum bahasa Bali kalian mengikuti pelajaran apa? IJOK, Miss. IJOK sama MTK. Memang disuruh baju bebas. Matematika. Disuruh baju bebas memang. Enggak, Miss. Disuruh pakai baju sekolah. Iya. Nah. Iya. Terus hari apa sekarang? Hari Senin. Bahasa Balinya hari Senin apa? Bahasa Balinya hari Senin. Tomo. Iya, siapa dulu yang jawab? Saya, Miss. Siapa? Saya. Oh, Timothy. Iya, benar. Somo. Kalau bahasa Balinya hari Senin itu Somo. Itu Sylvia. Sylvia nomor berapa ya? 11, Miss. Oh ya, Sylvia. Nomor 11, Meta, Aldo, Angga, udah. Siapa lagi yang belum miss absen? Siapa lagi? Yang baru masuk siapa? Baru masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 12 orang yang masuk. Miss tunggu sampai 15 orang. Setelah itu baru Miss akan mulai pembelajaran. Miss mau tanya nanti. Tolong siapkan catatan kalian yang minggu lalu. Yang minggu lalu. Videonya Miss yang minggu lalu apa itu? Silakan ambil catatannya minggu lalu. Siapa yang baru masuk? Silakan absen dulu. Sudah diambil catatannya minggu lalu? Siapa?
Siapa lagi yang masuk? Silakan absen. Siapa yang baru masuk? Silakan absen dulu ya. Yang baru masuk, silakan absen. Siapa yang baru masuk? Udah ada lagi? Selamat siang semuanya. Siang, Miss. Apa kabar? Baik, Miss. Baik. Ya, Miss harap semua sehat selalu ya. Nah, Miss Mari, ya. Sekarang sudah minggu lalu sudah dengerin videonya, Miss? Sudah. Sudah. Ya. Sudah. Apa? Sudah. Mengenai apa? Pidato, Miss. Pidato. Pidato. Atau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Pidato. Pidato ya, pidato. Sudah dapat enggak pelajaran pidato di bahasa Indonesia? Sudah dapat? Bagaimana cara menulis pidato dalam bahasa Indonesia sudah dapat? Sudah dapat? Sudah. Kalian sudah dapat buku? Belum. Buku bahasa Belum. Sudah. Siapa yang sudah? Belum. Kalau Miss. Sudah. Kalau sudah Miss Made belum. Belum. Made belum dapat juga. Mungkin bukunya belum datang. Suruh mamanya nanya ya ke TU ya. Ke TU kapan buku atau LKS bahasa Balinya dikasih ke anak. Ya. Jadi waktu ini di semester 1 kita sudah membahas KD 3.5. Nah, sekarang Miss Made lanjutkan dengan KD 3.6 yaitu mengenai pidato. Pidato dalam bahasa Indonesia itu disebut pidato. Kemudian dalam bahasa Bali namanya pidato. Kemudian, Miss, waktu ini siapa yang sudah lihat videonya Miss Madi? Saya, Miss. Saya, Miss. Apa ya, Miss? Ya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat pidato? Ada 6 di situ. Apa saja? Apa saja yang harus diperhatikan atau tata cara atau kerangka dalam membuat pidato. Apa saja? Apa saja? Siapa ada bisa? 1. Apa? Untung. Enteng. Unteng namanya atau unteng. Unteng atau apa dalam bahasa Indonesianya? Tema pidarta. Ya. Tema pidarta. Siapa tuh yang jawab? Daniel, Miss. Daniel nomor berapa Daniel? Oh, nomor 20. Ya. Unteng atau unteng atau tema pidato, apa temanya? Kemudian yang kedua. Murda. Iya, murdan. Murdan atau apa? Dalam bahasa Indonesianya? Murdan itu sama judul. Judul. Ya. Judul. Judul. Terus yang ke tiga. Purwake. Apa itu purwake? Pendahuluan. Purwake itu sama dengan pendahuluan. Kemudian yang keempat. Daging. Daging pidarte. Tahu apa? Isi pidarte. Kemudian yang kelima. Kemukut.
Pemumput. Pemumput atau apa? Penutup darto. Sama catatnya lagi satu, yaitu pacutetan. Pacutetan, tulis pacutetan. Silakan tulis di catatannya itu. Tambah lagi satu, yang keenam. Tadi kan lima. Yang keenam adalah pacutetan atau kesimpulan. Pacutetan. P-E-C-U-T-E-T-A-N. Pacutetan. Atau kesimpulan. Sudah? 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 Kesia sudah? Sudah, Miss. Coba sebutkan. Coba lihat catatannya lagi, Kesia. Apa saja yang diperlukan dalam membuat kerangka pidato? Coba sebutkan 6 yang tadi itu. Untuk atau tema. Ya, benar. Yang kedua. Atau judul. Judul Purwake pendahuluan. Ya. Yang daging. Ya, isi pidato daging itu. Kemudian yang kelima. Pemumput. Ya, atau apa? Penutup. Ya, penutup. Yang keenam tadi, yang terakhir apa? Pacutetan. Pacutetan atau kesimpulan. Nah, itu adalah kerangka dalam membuat pidato. Kemudian tata cara. Ada enggak di videonya Miss itu tata cara? Ada enggak? Nyata enggak tata cara atau agem atau kemputali tata cara sama pidato? Tetekas pidato. Apa saja? Satu, apa? Bicara dia punike kawedan. Ya, benar. Siapa yang jawab? Siapa jawab itu? Emma. Kesia ya? Ya. Nomor berapa tadi, Kesia? Nomor 1. 22. Terus yang kedua. Wirame. Tata cara agem utawi ditekes pidato itu satu, wicara. Yang kedua wirame. Yang ketiga apa? Wirasa. Ya, wirasa. Yang keempat? Wirage. Iya. Wirage. Siapa yang mau jawab nanti Miss Madi kasih nilai bonus di sini. Sudah Miss Madi catat. Nih, di daftar nilainya. Kemudian yang ke lima. Wisata. Itu dia. Agem. Utawi titekes atau tata cara membuat pidato. Nah, sekarang Miss Madi mau tanya, siapa bisa jawab yang kelima tadi itu? Agem atau tata cara atau titekes pidato? Siapa bisa jawab? Timothy, apa saja? Satu. Wicara. Ya. Wirama. Ya. Wirage. Dan? Wirasa. Iya, itu adalah tata cara untuk membuat agem utawi titekes pidatan. Kemudian, bagaimana tata cara maktian atau membawakan pidato? Kan ada tata caranya tuh. Atau tata cara atau soroh sejerone maktian pidato. Siapa bisa? Ada empat. Ada empat atau cara maktian atau membawakan. Cara membawakan pidato atau pidatan ada empat. Miss Pada kasih tahu contohnya satu. Pidato dadakan. Atau impros. Apa? Impromptu. Sudah? Pidato dadakan udah nyatet? Ada atau
ada empat tata cara untuk membawakan pidarte atau pidato. Satu, pidato dadakan. Dua, ngewacen pidarte. Tiga, pidato sane kebaktian. Yang kelima, pidato sane kaapalan. Berarti tidak nyatat ya di videonya Miss itu? Belum ada di video. Belum ada di video Miss. Ada videonya Miss. Ada. Kita saya nyatetnya sampai yang tata cara. Sampai yang itu aja. Ya, Miss Madi. Miss Madi akan jelas ya. Ada empat. Catat ya, ada empat. Silakan catat. Ada empat cara membawakan pidato. Sudah? Satu. Pidarte dadakan. Sudah? Pidarte dadakan. Yang kedua, wacen pidarto. Wacen pidarte. Yang ketiga, pidarte sane kebaktian. Sudah? Pidarte sane kebaktian. Ngangen ringkasan. Pidato sani yang keempat, pidato sani kaapalan. Miss. Udah? Udah Miss. Ya. Kemudian tata caranya sudah. Kemudian kerangka pidato sudah. Cara-cara tata cara makyang pidato sudah. Nah, sekarang sudah? Sudah? Sekarang lanjut. Macam-macam pidarte. Udah ada di videonya apa belum? Belum. Nah, sekarang catat macam-macam pidarte. Macam-macam pidarte. Satu, dharma wacana. Sudah? Dharma wacana. Yang kedua, sambrama wacana. Sambrama wacana. Yang ketiga, dharma tula. Kemudian yang keempat, Widyatula. Yang kelima, Dharma Swaka. Yang keempat, atur piuning. Yang terakhir maksudnya Mas Ali, atur piuning. Sudah. Nah, kalau sudah, tolong kasih tahu teman-temannya ya, kasih minjam catatannya ya, yang belum mengikuti materi hari ini ya. 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 Untuk tugas untuk minggu depan, ya, catat tugas untuk minggu depan. Silakan kalian cari contoh tek pidarte bahasa Bali. Dicari di Google, di buku juga boleh. Dimanapun boleh. Contoh pidarte berbahasa Bali. Kalau kalian punya buku kelas 6 paket yang
paket yang kakak kelasnya itu coba pinjam. Di situ ada contoh Pidarto. Di buku paket kelas 6 yang tahun lalu. Ya, kalau enggak cari di Google tuh ada. Cari contoh Pidarto bahasa Bali. Silakan di print ya. Di print boleh. Dan dikumpul satu aja. Ya, satu aja. Pidarto, contoh Pidarto bahasa Bali. Cari di Google atau di buku atau di YouTube boleh nyari. Kumpul pada saat kalian pokoknya disuruh ngapain ke sekolah itu tugas-tugas semua dikumpul. Bawa aja ke sekolah. Kumpul pada walinya. Nanti walinya akan dikasih ke Miss Madi. Ya. Sudah? Kertas lembaran, Miss? Ya, kertas lembaran. Boleh di-print. Boleh di-print kalau nyari di. Ya, Miss. Tangan boleh. Kertas lembaran ya. Yang kertas lempiran. Ya, Miss. Ya. Oh, ya, terima kasih ya telah mengikuti ya pelajaran bahasa Bali hari ini. Ingat ikuti protokol kesehatan. Satu, memakai masker. Dua, jaga jarak. Tiga, apa? Cuci tangan. Ya, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang keempat, jauhi kerumunan. Terima kasih ya. Dadah. Iya. Dadah. Kalian live ya. Silakan kalian boleh live. Ada yang baru masuk? Ya, absen saja tidak apa-apa. Siapa tuh? Absen, silakan. Baru masuk absen. Elvan ya. Elvan nomor berapa Elvan? Aldo Miss. Aldo sudah. 9. Elvan nomor 9. Oh iya ya. Ya siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Filia sudah. Ini baru satu. Baru 13 orang. Siapa lagi nih mau absen? Nanti yang enggak ngabsen Miss Made. Saya Miss. Yang absen Miss Made kasih nilai lebih loh. Aldo sudah. Aldo sudah, Angga sudah, Daniel sudah, Halan sudah, Filia sudah, Elpan sudah. Siapa lagi? Angga sudah, Daniel, Kesia, Neta, Mirah, Timoti. Itu saja. Ini yang belum, Setip, Gung Praba, Nanda, Cyril, Elda, Sainop. Ini Sainop mau gini ya? Mau pindah ya? Sudah? Kan Alala sekarang boleh keluar. Oke, Miss. Terima kasih. Terima kasih juga, Miss. Timo sudah makan? Sudah, Miss. Miss Made minta dong. Sekarang pelajaran apa? Sekarang BP, Miss. Ya, silakan BP. Miss Made mau lanjut ke 4 5B. Oke.